Ya, kita sekarang berada di Forum Indonesia Safety Driving Center. Ini bersama Pak Wali Kota Jakarta Selatan. Ini Pak Wali ini luar biasa. Walaupun, enggak apa-apa, walaupun mantan, tapi ini beliau ini tetap care, peduli terhadap keselamatan. Ini mohon diceritakan Pak, ini pengalaman Bapak mengelola komunitas, menyemangati anak-anak muda, terus berjiwa muda ini gimana Pak? Ya, terima kasih Pak Pak Krisnanda. Tentunya kehormatan buat saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya sangat terharu dan sangat bangga bisa hadir di tengah-tengah ini. Tentunya kita juga mengharapkan tidak hanya komunitas-komunitas sepeda motor saja yang harus tertib dalam berlalu lintas, tapi juga ajakan seluruh masyarakat hendaknya juga harus tertib. Seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat, pengguna jalan, baik itu sepeda motor maupun jalan kaki, saya pikir harus tertib di dalam. Penuh kesadaran ya Pak, kesadaran dan harus tanggung jawab karena kita bisa menjadi korban, bisa menjadi pelaku yang merusak, menghambat, bahkan mematikan produktif kita maupun orang lain. Ini harapannya bagaimana Pak, ini ke depan kita dengan adanya Safety Driving Center ini, bagaimana menurut Bapak dan harapan ke depan agar masalah keselamatan ini benar-benar menjadi yang pertama dan utama dan tanggung jawab kita bersama. Ya, jadi saya pikir Pak, mungkin ada usul saja, tidak hanya komunitas yang sepeda motor, tapi juga mungkin di sekitar kelurahan atau kecamatan, orang-orang yang biasa menggunakan kendaraan bisa diundang ke sini Pak, untuk mereka melihat bagaimana berkendaraan yang baik, bagaimana berkendaraan yang tertib, sehingga betul-betul ini menjadi tujuan kita bersama di dalam meningkatkan tertib lalu lintas di jalan raya. Wah, berarti kita memang mungkin membuat program semacam CSR untuk mengajak warga kampung lingkungan itu untuk sama-sama bekerja, ya. Sama-sama melatih. Melihat situasi dan kondisi di sini, bagaimana untuk kita bisa ya perkenalan yang baik. Terima kasih Pak, terima kasih, semangatnya Pak. Dan mudah-mudahan ini kita bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan Bapak semua. Terima kasih. Ya, makasih. Selamat pagi.